Oke, okay, halo semuanya. Jadi hari ini tuh saya mau cerita sesuatu. Jadi kemarin teman-teman saya di Indonesia itu banyak yang nanyain, HP Samsung atau HP LG atau HP di Korea secara umum itu murah nggak sih? Kalau beli gimana gitu? Jadi kemudian saya jawab oleh mereka. Jadi HP di Korea itu aslinya sebenarnya itu nggak beda-beda jauh sama harga di Indonesia. Jadi HP di Korea itu bahkan sebenarnya lebih mahal dari HP di Indonesia kalau kita belinya langsung ya. Jadi kamu langsung beli cash ke penjual HP-nya dan kalian langsung beli, itu harganya akan lebih mahal. Tapi saya itu cari-cari lagi kalau HP bekas gimana sih di Korea. Jadi sebenarnya HP bekas itu kalau di Korea itu harganya lumayan reasonable dibandingkan HP yang baru tadi. Bahkan kita bisa dapat HP bekas itu dengan kualitas yang lebih bagus. Kemudian, gimana sih cara belinya? Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu yang online lewat situs seperti Gmarket atau yang offline. Kita datang langsung ke tempat penjual HP second tadi atau HP bekas tadi. Terus saya kemarin sudah sempat nyari-nyari sih yang via online, yaitu di Gmarket. Kalau di Gmarket itu nih kayak gini. Itu saya dapat yang ini paling murah sekitar 248 gitu kan, 248.000. Tapi ternyata pas kita milih, misal saya waktu itu pengennya LG V20 ya. Lagi kepengen beli LG V20. Jadi di sini kita pilih ya, kemudian kita pilih color. Dan di sini ada kelas. Jadi kelas smartphone itu ada S-Cup, E-gup sama B-gup. Jadi S-gup itu adalah yang paling bagus kelasnya, yaitu yang paling mulus, paling nggak ada cacatnya, kemudian performanya masih paling bagus. Tapi yang paling kelihatan itu adalah tampilan HP-nya itu sendiri, nggak ada lecet sama sekali. Sedangkan yang E-gup itu ada lecet-lecetnya walaupun cuma sedikit. Sedangkan yang B-gup itu yang paling aku paling nggak nyaranin kalau mau beli. Jadi kalau mau beli itu paling nggak yang S-gup. Nah, ketika di total hasilnya itu malah jatuhnya sekitar 350.000. Nah, kemudian saya itu iseng, gimana sih kalau cek offline nih? Jadi kalau cek offline, waktu itu saya di Busan, di daerah Nampodong. Jadi di Nampodong itu ada tempat jualan HP bekas berjejer. Jadi kalau kalian mau ke sana, tinggal ke Nampodong yang di paling ujung sih. Saya lupa exit dekat exit berapa, tapi dia masih di bawah tanah. Jadi itu di sana banyak banget penjual HP-HP second ya. Kemudian saya coba tanya, si V20 itu berapa aja harganya? Ada yang 270, ada yang 250.000, dan kemarin saya nemu seharga 240.000. Nah, HP-nya itu ini sih, V20-nya. Yang ini harganya 240.000. Kalau dikonversi ke rupiah itu sekarang 1 won sekitar 12,5 rupiah ya. Jadi silahkan dikonversi sendiri. Jadi yang ini 240.000, yang kalau dibeli di internet tadi itu harganya malah 340.000. Jadi kita bisa untung sekitar 100.000 won. Ya kan, bisa saving sekitar 100.000 won daripada beli online. Kemudian kalau beli online itu kalau saya sendiri itu agak takut ya. Kenapa agak takut? Karena kalau beli online kita nggak bisa cek barangnya langsung di tangan. Kita bisa ceknya kalau udah sampai, baru kita bisa cek. Sementara kalau kita beli offline, kita bisa langsung cek di depan penjualnya itu ada cacat apa enggak. Kalau ada cacat ya kita nggak jadi ngambil gitu kan. Kita nggak rugi. Tapi kalau offline barangnya udah sampai, kita lihat misalnya ada cacat, itu akan lebih susah lagi prosesnya kalau mau retur atau gimana. Jadi seperti itu. Kemudian, jadi ini nih. Jadi sebenarnya beli HP di Korea atau di Indonesia. Kalau kalian udah di Korea misal, tapi kemudian HP kalian rusak seperti itu kan, terus butuh HP dan uang kalian nggak terlalu banyak. Kalau saya sih sarannya beli HP second aja di Korea, nggak usah beli HP yang baru, bener-bener baru, karena rata-rata di sini kalau kita beli HP baru itu pasti dengan kontrak sama si operator seluler. Jadi seperti itu. Kalau kita kontrak sama operator seluler, itu biasanya cicilannya per bulan, kalau nggak salah sekitar ada yang 60 ribuan, tergantung jenis HP-nya. Tapi kalian bisa dapat paket data sih dari situ.
Kemudian apa sih perbedaan mendasar si HP Korea sama Indonesia? Sebenarnya HP-nya itu sama. Misal kalian beli LG V20 di Indonesia dan LG V20 di Korea. Cuma bedanya rata-rata HP di Korea itu semuanya single SIM. Kalau di Indonesia kan banyak yang dual SIM. Misal S8 atau Galaxy S9 itu bakal ada yang versi dual SIM kalau untuk di Indonesia. LG V30 yang paling baru juga itu pasti dual SIM kalau yang masuk ke Indonesia. Terus kenapa beli HP bekas? Sebenarnya beli HP bekas itu lebih murah, kemudian kualitasnya lumayan, dan yang terakhir nggak jauh-jauh beda sama kebutuhan kita. Misal kayak gini, kalau kamu, saran saya sih kalau mau beli HP bekas di Korea itu beli yang generasi tahun kemarinnya, kayak gitu, satu generasi tertinggal. Misal di Korea sekarang udah nongol si V30, jadi saya beli kemarin tuh V20 karena V30 pasti belum ada bekasnya, kalaupun ada pasti mahal banget. Temen saya waktu itu beli S7, harganya juga murah, sekitar 230.000 won, 230.000 won, dan waktu itu S8 masih ada di pasaran, sedangkan S7 udah nggak terlalu diminati karena di sini tuh rata-rata kalau kita smartphone baru nongol, misalnya sekarang udah ada S9, S9 udah nongol, si S8 tadi itu bakal dijual sama si owner-ownernya atau paling nggak mereka tukar ke operator selulernya. Setelah mereka tukar, mereka dapat S9, si S8 yang mereka punya itu dikembaliin atau dijual sama si operator seluler tadi dengan harga bekas tadi yang lebih murah. Oke, jadi selanjutnya gini, gimana sih kita ngecek si HP tadi itu? Kalau kalian beli HP-nya secara offline atau online, sebenarnya sama aja sih. Jadi kalau si online, lihat aja dulu tadi si S-GUP, terus saya E-GUP atau B-GUP, ya kan? Jadi ada kelasnya tadi, kelas S, kelas B, A, sama B. Yang S saya rekomendasiin selalu beli yang kelas S, kalau itu harganya cocok buat kamu. Tapi kalau belinya offline, itu kalian paling pertama pasti ya lihat bodinya kayak gimana kan. Kalau kayak kemarin saya beli V20 kayak gini, ini tuh bodinya masih bagus banget, masih mengkilat banget, kemudian nggak ada lecet sama sekali, fungsinya juga masih bagus kayak gitu. Jadi kalau beli HP di sini itu pasti bekas bandlingan sama operator seluler ya, kayak misalnya ini si LG ini V20, ini tuh dari SKT ya kan, sini ada SKT ini. Nah kalau ngeceknya itu gimana? Kalau HP Samsung, misal sini, ini Samsung. Samsung punya teman saya itu waktu itu beli sekitar 230-an. Nah, kalau si Samsung itu enak. Kalau Samsung kita bisa pakai, jadi di dialnya itu ada, sudah ada. Jadi bintang pagar 0, bintang pagar. Nah, di sini itu ada semua menu yang dibutuhkan untuk ngecek smartphone Samsung itu. Jadi kalian nggak perlu nginstal aplikasi apa-apa lagi. Kalau mau beli HP Samsung, di sini udah ada sensor vibration, terus misalnya kayak gini, ngecek warna merah, ya kan, biru, layarnya kayak gimana, ada dead pixel apa enggak. Kemudian di sini juga ada vibration testnya, ya kan, ada vibration testnya. Di sini ada sensor-sensor yang lain kayak gitu juga. Kalian bisa ngecek langsung kalau untuk HP Samsung. Tapi kalau untuk HP LG, HP LG kayak gini, itu dia nggak punya software yang udah ditanamin ke dalam smartphone-nya, jadi kita nggak bisa langsung pakai menunya kayak gitu. Kalau saya kemarin ngeceknya, kita coba install, jadi kamu bawa HP lain dan coba transfer file, kayak misalnya sini si Antutu Tester. Jadi Antutu Tester ini buat ngecek layar, kita bisa ngecek layar kayak gini, ada dead pixel apa enggak. Kan kayak gini kita cek, kemudian kita bisa cek touch-nya juga masih bagus apa enggak. Untuk yang lainnya, misal seperti si vibration atau getar atau si suara, kalian bisa cek manual, yaitu cek manual dengan
Kalau di tempat kalian beli offline tadi ada WiFi, coba konekin, terus cek buka YouTube, ya kan, buka YouTube dan sebagainya, cekin vibrasinya kayak gimana, kalau mencet tombol kapasitifnya itu, yang getar apa enggak, terus kemudian cek juga headphone jacknya masih bagus apa enggak. Kalau kalian nggak punya headset, minta tolong sama yang jual, pinjam headsetnya sebentar kayak gitu misalnya. Tapi kalau saya saran mungkin ya bawa headset sendiri dari rumah kayak gitu. Kemudian ada nih kekurangan dari kalau kita beli HP second. Pengalaman saya dan teman saya beli, kalau saya belinya CV20 dan teman saya beli S7 ini, kalau pas kita beli itu kita dapat charger itu yang nggak ori. Jadi waktu itu kayak gini, saya dapat charger yang bukan punya si LG, ya kan, chargernya bukan si LG walaupun udah USB Type-C kayak gitu. Kemudian kita juga dapat headset, tapi lagi-lagi nggak ori. Jadi mungkin di situ penyebabnya kenapa si HP bekas di Korea itu agak lebih murah, tapi kualitasnya sebenarnya masih bagus. Jadi bahkan si penjual itu juga merekomendasikan kalau misalnya kenapa-kenapa dalam waktu garansi toko dia. Kalau saya kemarin ini sebulan, kalau udah lewat dari itu kita bisa langsung ke LG Center atau Samsung Centernya kayak gitu. Oke, jadi selanjutnya saya mau coba sharing tentang operator seluler di Korea ya. Jadi kalau di Korea itu ada 3 operator besar. SKT, KT atau brandnya Oleh, terus LG U+. Saya sendiri pakainya SKT. Teman banyak yang pakai KT. Kenapa pakai SKT? Yang pertama, SKT, kalau kita pakai SKT itu kita bisa otomatis connect ke WiFi di bus atau di subway. Contohnya waktu itu kalau si SKT kita connect ke T-Secure WiFi, jadi kalian connectnya ke yang secure, itu otomatis connect. Caranya ada di samping sini nih. Jadi pertama kalian connect ke T-Secure-nya tadi. Nah, ketika udah connect, autentikasinya yang dipilih itu pilih SIM. Jadi sebenarnya si WiFi tadi terautentikasi dengan SIM card kalian yang kalian beli. Jadi kalau ada SIM card-nya dalam situ, kalian bisa otomatis masuk ke T-Secure WiFi tadi. Kemudian masalah berapa sih harga paketnya kayak gitu. Saya sendiri pakainya prabayar kayak di Indonesia. Yang prabayar artinya kamu ngisi pulsanya kayak gimana. Jadi kalau SKT itu, bentar ya. Oke, jadi kalau si SKT, nah si SKT itu paketnya itu ada nih. Kalau saya sendiri pakainya pas prabayar. Jadi kalau prabayar kalian ngisi pulsa terserah kalian. Minimal pulsanya itu ini 5.000. 5.000 won. Kemudian 10.000 dan seterusnya kayak gitu. Jadi kalian kalau misalnya ngisi 5.000 itu masa aktifnya sekitar 30 hari. Kalau 10.000 masa aktif 60 hari. Jadi saya seringnya itu ngisi yang 10.000 buat 2 bulan. Kemudian ada juga data. Datanya itu kalian bisa beli sendiri. Jadi paket data di sini itu kalau yang Sunbul Card ini atau yang prabayar ini, kalau untuk SKT itu 100 mega itu 2.000 won. Kemudian 2 mega itu 19.000. 2 giga itu 19.000, kemudian 5 giga itu 33.000. Tapi ini nggak nambah masa aktif. Kemudian sekali kalian ngisi ini bisa dipakai untuk selamanya, artinya sampai si kuota tadi habis. Tapi ya kuotanya pasti bakal habis cepet sih kalau kalian sering make di luar WiFi tadi. Tapi sementara ini saya itu bahkan nggak beli paket data sama sekali. Karena apa? Karena bisa langsung connect ke WiFi di subway tadi secara gratis. Hampir di semua tempat ada itu.
kemudian banyak juga WiFi gratis di Korea. Yang penting saya punya kartu buat nelpon teman, misalnya saya lagi nyari teman, kita kontak-kontakan di mana, penting bisa bisa untuk itu. Kemudian selanjutnya, kenapa saya milihnya prabayar? Karena untuk yang pasca bayar itu kalian lumayan mahal sih. Jadi datanya itu sekitar nih, kalian bayar 32.000, kalian bayar 32.000 dapat cuma 300 mega, ya kan, sama telepon dan sebagainya, dan seterusnya kayak gitu. Ini paketnya kayak gini. Operator lain kayak gimana? Operator lain itu sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Jadi misal si KT, KT operator yang gede salah satunya, itu sama juga, kalian akan bayar sekitar 32.000, 40.000 dan lainnya kayak gitu. Tapi kalau di Korea kalian bisa ngakalin dengan beli yang namanya Wifi X. Wifi X itu, ntar ya. Nah, kalau Wifi X itu kayak gini, itu semacam MiFi di Indonesia, MiFi itu mobile Wifi. Kalian bisa, misalnya pakai yang ini, yang paling murah, karena nggak perlu bayar device-nya. Ini akan dikasih gratis ke kalian. Jadi kalian ini, kalian akan bayar sekitar 17.000 untuk di atau SKT tadi, bayar sekitar 17.000, kalian udah dapat pakai data sekitar 10 GB. Kalau di kalau di KT di Oleh itu kalian dapatnya 11 GB untuk harga yang sama 17.000-an ini. Jadi kesimpulannya, kalau kesini dan kalian nggak butuh paket data banyak-banyak banget, atau tempat kalian bisa nyambung ke atau banyak city secure wifi tadi, ya sasaran mungkin pakai si ini sih, pakai si SKT. Tapi kalau kalian sering mobile kemana-mana, kalian bisa beli juga, daripada beli paket data. Kalau kalian udah memang bener-bener butuh wifi atau betul-betul butuh data, daripada beli paket data, kalian bisa beli beli si wifi-nya tadi, hanya 17.000 dan kalian bisa dapat 10 GB. 10 giga itu pun sepertinya nggak bakal habis kalau kalian nggak sering di luar. Karena kalau saya sendiri, ketika sampai dorm, di dorm ada wifi, di kampus ada wifi gratis juga, jadi semua di mana-mana wifi, dan itu bisa saving kalau nggak beli wifi-nya juga. Mungkin saya akan beli kalau nanti saya pindah ke Gwangju, di sana agak kurang wifi-nya, di Hachol pun nggak ada, kayak gitu. Mungkin saya akan beli di sana seperti itu. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Semoga bisa membantu kalian menentukan kalau mau beli HP apa enggak. Kayak gitu. Sampai jumpa dan terima kasih.